Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Nah, kalian tadi kan bisa dilihat ya di awal video. Ini saya terpaksa memotong morbei saya ya teman-teman, karena beberapa hari ini hujan terus. Jadi saya itu nggak bisa ngarit. Dan ini tadi juga rencana kan jam 3 itu mau ngarit ya teman-teman. Udah hujan duluan, jadi saya langsung ambil sikap memotong morbei saya. Itu morbei saya sudah saya potong ya teman-teman, jadi daunnya itu sudah habis dan akan menunggu beberapa bulan lagi untuk tumbuh ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini untuk sementara waktu aja sebagai alternatif pakan ketika musim hujan ya teman-teman. Nah, ini dia daun morbeinya seperti ini bagi yang belum tahu ya teman-teman. Nah, untuk buahnya sendiri ini sedang saya pilih-pilih ya. Ini ada yang udah matang. Kalau udah matang tuh warnanya seperti ini. Nah, enak banget ya teman-teman. Nah, kalau yang belum matang ini kayak gini. Ini kalau dimakan sangat kecut sekali. Nah, saya tidak akan membahas tentang buahnya ya di sini teman-teman. Saya akan membahas tentang daun morbei. Nah, untuk daun morbeinya sendiri ini diberikan ke kelinci sangat bagus ya teman-teman. Untuk manfaatnya sendiri itu untuk memperindah bulu kelinci kita. Nah, ada yang bilang ini itu bagus juga untuk induk kelinci yang sedang menyusui ya teman-teman, untuk memperlancar asinya kelinci. Selain daun katu, ini juga bisa ya teman-teman. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kelinci kita. Nah, saya akan lanjut dulu untuk memilah-milah buah sama daunnya ya teman-teman. Nanti biar nunggu ini sampai air hujannya agak kering. Ya, harus kering ya teman-teman. Nggak boleh ada air hujan yang menempel di sini, karena nanti akibatnya sangat kacau untuk kelinci kita. Jadi harus dianginkan dulu. Saya akan lanjut dulu ya teman-teman, tetap ikutin saya. Sebenarnya masih lama ya teman-teman, tapi karena ini sudah penuh tempatnya, jadi ini akan saya berikan ke kelinci saya terlebih dahulu untuk makan siangnya ya teman-teman. Dan ini sudah saya pilah-pilah, ini kering ya, dan yang sebelah sini ini masih lumayan basah karena yang ini tadi sudah sempat saya singkirkan sebelum kena air hujan ya teman-teman. Oke. Ini bisa dilihat ya, ini masih banyak sekali. Eman ya, cah, kayak saat ini gak dipilih. Sambil kita agak tiris-tiriskan seperti ini ya. Maaf ya teman-teman, sebelumnya saya lama banget gak upload video karena ya itu tadi kondisinya hujan. Jadi pada rencana saya itu mau keluar ya, cari-cari yang ada di luar kayak rumput-rumput gitu. Saya mau cari-cari rumput kayak itu rahasia lah, nanti biar kalian penasaran di channel Gimbul Kediri ya, tetap stay di Gimbul Kediri. Oke, kita akan kasihkan ini dulu ke kelinci saya. Kasihan ya, karena tadi sempat nungguin teman-teman. Oke, kita akan langsung aja ke kandang ya teman-teman. Thank you.
sudah di kandang kelinci-kelinci saya akan langsung kasihkan aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di dekat rumah kalian atau di depan rumah kalian itu ada daun morbe ya teman-teman. Tak kalau di daerah kalian itu namanya apa mungkin berbeda. Tapi ciri-cirinya sama dengan yang saya sebutkan tadi. Sudah saya lihatkan daunnya itu langsung saja dikasihkan nggak apa-apa. Ini aman sekali dan bagus sekali untuk kelinci kita ya teman-teman. Baik indukan maupun yang kecil-kecil itu bagus banget. Iya ya teman-teman, ini si Cikra anaknya udah besar-besar ini. Ini sudah mulai makan. Dia sudah mulai aktif ya teman-teman. Ini umurnya sudah 1 bulan. Sudah 30 hari ya teman-teman. Ini tuh bisa dilihat dia kan juga mulai makan. Jadi ini saya latih untuk memakan makanan yang ada di sekitar rumah ya teman-teman. Oke, kita lanjut kasihkan ke yang lain. Dan ini dia anaknya si Linggis ya teman-teman. Kalau ini usianya 2 minggu, 14 hari. Dari hari kelahirannya. Dan ini kotakan yang sebelumnya ada di sini, ini sudah mulai saya pindah karena si anaknya ini sudah keluar-keluar dan sudah mulai jalan ya. Jadi dia mengikuti induknya. Dan ini dia juga mulai belajar memakan daun-daunan ya teman-teman. Oke. Dan ini dia si Graji ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau suara ada suara anak-anak yang sebelah sana itu pada hujan-hujan ya, biasalah anak-anak itu suka banget kalau yang namanya hujan. Dulu saya juga sering hujan-hujan sampai dimarahi sama emak karena pulang-pulang gluput lemah. Oke teman-teman, itu tadi video dari saya kali ini ya mengenai daun morbei. Itu bisa kalian jadikan alternatif pakan ketika hujan ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Gimbul Kediri. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar saya bisa semangat membuat konten dan kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.